So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Hey guys, jadi hari ini kita mau pergi staycation. Kami mau pergi nginap di salah satu resort di Batam, yaitu Turi Beach. Sebenarnya hari ini kita nginap karena kami mau rayain ulang tahunnya Hoshi. Kemarin kan dia ulang tahunnya tanggal 30 Juni, cuma hari itu gak bisa rayain karena ada kegiatan lain. Jadi kita pindahin ke hari ini. Jadi staycation ini untuk rayain ulang tahun Hoshi dan juga Father's Day. Sekarang kami masih berdua karena kami mau have quality time dulu. Jadi dari siang sampai malam kami berdua dulu di resortnya. Habis itu nanti malam baru kami pulang ke rumah jemput Aiden gitu. Dan sekarang udah siang, kami belum makan. Sekarang kami mau pergi makan seafood dulu. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la la la. Jadi ini dia room tournya. Sebenarnya kamarnya sih lumayan minimalis ya, kayak simple banget, gak terlalu banyak furniture atau lain-lainnya. Dan kami baru selesai pindahin semua barang ke kamar. Sekarang cuaca Batam tuh lagi panas banget. Ya, jadi aku lagi santai. Yay! Yay, jadi ya senang banget bisa datang ke sini lagi. Soalnya kayaknya sejak udah punya anak, kita tuh kayak udah jarang banget ada waktu berdua. Kalau dulu sebelum punya anak sih kita sering ya, kayak kalau anniversary ke sini, kalau Valentine's ke resort sebelah. Pokoknya kalau sebelum punya anak tuh banyak banget waktu berdua. Tapi udah punya anak kayak everything berubah. Yes. Ya kan? Jadi kita mau mengucap syukur untuk keluarga yang bisa bantu kita jaga Eden. Iya, thank you. Ya, supaya kita mamaku. Ya, sama teman-teman dan Ayu juga. Terima kasih. Iya, dan aduh. Ya, supaya kita bisa spend quality time bersama. Seperti biasanya, kalau ke hotel pasti main telepon. Halo? Halo, Aiden.
Good morning guys, hari ini hari kedua dan sekarang udah jam 6-an. Aku sama Eden masih di kamar dan Hoshi pagi-pagi udah pergi mancing karena dia tuh hobi banget mancing. Eden di mana? Lai? 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 Dah, eh sini. Dah, Eden say hi. Hi. Eden sang cicak. 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 Eden, mau cari papa enggak? Mau cari papa? Mau. Mau ya? Oke, jadi kita ganti baju ya. Yeay. Yeay. Dan mau up ini, Pet Joy. Yes. Sia-sia dulu. Yeay. I go home alone tonight. Leave behind my safe escape. Collide my walls and all my troubles sail away tonight. Save me, now I'm ready to be falling. Kita udah di kamar lagi, tadi kita udah pergi mancing dan juga kita sarapan pagi. Cuman sekarang gak tahu kenapa cuaca tuh panas banget, walaupun cuma jam 8 tapi tuh panasnya kayak siang hari. Jadi kita kembali lagi ke hotel dan Eden sekarang lagi mandi sama papanya. Sebenarnya udah lama banget sih aku sama Hoshi gak liburan berdua seperti ini. Kalau dulu pas awal-awal nikah sebelum punya Eden, kami tuh kayak banyak banget waktu bersama, quality time-nya itu kayak selalu ada. Cuman setelah punya Eden kayak bener-bener semuanya berubah. Waktu kita semua ke Eden, sama ke kerjaan dan lain-lain. Jadi kayak tahun ini kami merasa hubungan kami berdua itu kayak gak level up, malah kayak menurun gitu. Jadi mulai sekarang kita tuh kayak pengen invest ke hubungan kami supaya tetap terjaga, tetap baik, tetap dekat. Dan sebentar lagi kami udah anniversary pernikahan 5 tahun. Gak terasa waktu lewat cepat banget dan kami juga mau rayain, bersyukur sama Tuhan untuk pernikahan 5 tahun ini. Dan mulai sekarang kami mau buat series baru untuk YouTube-ku, yaitu travel vlog. Kami mulai dulu dari Batam dan kita mulai dari Turi Beach. Jadi next kalau misalnya kalian pengen kami jalan kemana atau kunjungin kota mana atau tempat mana, kalian komen di bawah supaya kami dapat ide baru untuk mungkin jalan-jalan kemana gitu. Itu aja sih, dan sekarang aku mau istirahat dulu karena aku tadi bangunnya pagi banget. Mau santai-santai dulu, mau do nothing. Ya, mau relax and enjoy the moment. Sabun gimana? Gosok? Wah. Gosok badan gimana? Wah. Oh, pipi ya? Ya. Oke. Waktunya agak singkat, tapi lumayan. Jadi kami enjoy waktu berdua dan juga bersama Eden, walaupun dia agak nangis-nangis sedikit. Jadi I hope you like our vlog. Kalau teman-teman pengen kita travel lebih banyak lagi dan kunjungi tempat lain, bisa kasih komentar di bawah dan don't forget to like and subscribe if you haven't. Take care, we love you, bye-bye. Bye-bye.